adat itu ria. Jadi bagian yang kedua daripada kitab kitab yang berkenaan dengan jah, berkenaan dengan kedudukan dan martabat, yaitu berbicara tentang mencari kedudukan dan martabat dengan cara beribadat. Ya, pupuk ibadat untuk mendapatkan kedudukan dalam hati manusia dan martabat. Yang adanya hubungan dengan riya. Wa fihi bayanu zamir riya. Dan padanya bagian yang kedua itu penjelasan tercela riya. Wa bayanu hakikat riya dan penjelasan hakikat riya. Wa ma yura'a bih dan penjelasan barang yang diperlihatkan dengannya barang. Wa bayanu darajati riya dan penjelasan tingkatan-tingkatan riya. Wa bayanu riya il khafi dan penjelasan riya yang tersembunyi. Wa bayanu ma yuhbitul amala minariya dan penjelasan barang yang menghapus yang barang akan amal daripada riya. Wa ma la wa ma la yuhbitu dan barang yang tidak menghapusnya barang. Wa bayanu dawai riya dan penjelasan penyakit riya. Wa ilajihi dan pengobatannya riya. Wa bayanur rukhsati fi dhahri ta'at dan penjelasan dibolehkan pada menampakkan ta'at. Wa bayanur rukhsati dan penjelasan dibolehkan pada fi kitmani dzunub pada menyembunyikan dosa. Wa bayanu tarki ta'at khaufan minar riya dan penjelasan meninggalkan ta'at karena takut daripada riya. Wal afat dan bahaya-bahaya. Wa bayanu ma yasihu dan penjelasan barang yang sah yang barang min nisyatil abdi lil ibadat daripada rindu hamba beribadat bisababi ru'yatil khalqi dengan sebab melihat oleh makhluk. Wa bayanu ma yajibu alal murid dan penjelasan barang yang wajibnya barang di atas murid. Putra wajib ayyulzimahu qalbahu qablatan bahwa dipelazim ianya murid akan yalzimahu qalbuhu qablatan bahwa lazim akan dia murid oleh hatinya murid di golong ta'at. Wa ba'daha dan sesudahnya ta'at. Wahya asyaratu husulin dan bermula dianya tiap-tiap itu 10 fasal. Jadi riyanya berkaitan dengan jah. Atau riyanya bahagian daripada mencari jah. Mencari kedudukan di dalam hati manusia.
Imam yang mencari jah dengan ibadat nyenggekeun dengan riya. Yang mencari kedudukan dalam hati manusia dengan cara beribadat. Nyenggekeun dengan riya. Namci riya-riyanya memperlihatkannya namci riya hana mesti memperlihatkan cuman biasa biasa riyanya memperlihatkan. Ini judul ilikut kan Kitabu Zamil Jah Waria. Kitab penjelasan terjelanya jah dan ria. Artinya wikin judul yang kedua, juzuk yang kedua yaitu tentang berbicara dengan ria. Beribadat karena selain Allahnya ria. Dikalen leureun atau hana dikalen. Napat taplumah atau hanapat taplumah. Ya. Tetap gekenyan dengan riya. Jadi riya lain badannya hana mecih bisa dilihat oleh indra mata. Ya mbak. Wabillahi taufik dan sampai dengan Allah itu yang memberi taufik. Bayanu zamir riya bermula ini itu penjelasan riya. Penjelasan tercelanya riya. Ya'lam anna riya'a haram. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh riya itu haram. Kumpulnya riyanya hukum jih harir. Ya, berbuat ibadat mengharap selain daripada Allah hukumnya haram. Ya, baik. Mengharap selain Allah dari berbuat ibadat yang hukum jih harir. Wal murai indallahi mangkutun dan bermula orang yang riya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang di celakan atau yang dicercakan marah gitu. Jadi riya buat ji harim urang ji yaitu urang yang nebenci, nemarah oleh Allah Subhanahu wa taala, murka Allah. Wa qad syahidat li dzalikal ayati wal akhbari wal asar. Dan sungguh wa qad syahidat li dzalikal ayatu wal akhbaru wal asar. Dan sungguh menjadi dalil bagi demikian. Ya, sungguh menunjukkan bagi demikian oleh ayat dan hadis dan asar. Ya. Jadi ayat le, hadis le, asar pun le yang menjadi dalil bahwa perbuatan riya haram dan urang yang riyanya adalah urang yang benci oleh Allah. Wa mal ayatu faqaulu ta'ala
Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahuna alladzina hum yura'una. Adapun bermula ayat-ayat itu maka niscaya firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Tahurang yang sembahyang alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang bermula mereka itu daripada salat mereka itu yang lupalah mereka itu. Alladzina hum yura'una. Alladzi yaitu urang-urang yang bermula mereka itu memperlihatkan oleh mereka itu. Celaka bagi urang yang sembahyang. Teh urang yang sembahyang alladzina, orang-orang yang bermula mereka itu jauh daripada sembahyang mereka itu yang lupalah mereka itu. Urang hanap maya. Jadi maksud dengan musallin alladzina hum an salatihim sahun. Urang-urang yang tuoi ke sembahyang. Yaitu urang-urang yang riya. Wa qawlu azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla, walladzina yamquruna sayyiati lahum azabun shadidun wa makru ulaika hum yabur. Dan alladzi yang berencana oleh mereka itu akan kejahatan. Makarnya memakar ini rencana jahatnya makar. Ya. Ya karena nasai'at itu urmana rencana. Dan alladzi dan bermula alladzi yang berencana oleh mereka itu akan segala kejahatan. Sabit bagi mereka itu azab yang sangat berat. Wa makru ulaika hum yabhuwa yaburu, dan bermula rencana jahat mereka itu, dianya rencana jahat itu yang binasa ya. Jadi urang-urang yang melakukan makar, urang yang melakukan rencana jahat, nyan terhadap urangnya azab yang sangat pedih. Artinya rencana jahat urangnya adalah binasa. Qala mujahidun, berkatalah mujahid, hum ahlu riya, bermula mereka itu alladzina yamquruna, yang dalam ayat itu ahli riya. Jadi urang yang berencana jahat nyan yang maksudinan adalah urang yang riya. Urang yang riya. Putra ke urang yang riya, lahum azabun sedih. Ya, bagi mereka itu azab yang sangat berat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, innama nutaimukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syakura. Famadahal mukhlisina binafi kulli iradatin siwa wajhillah warya'u bidu. Hanya saja kami beri makan akan kamu karena zat Allah. Tidak kami maksud daripada kamu akan balasan dan tidak akan terima kasih. Jadi nikah oleh Allah Ta'ala. Ya. Oh, yang urang ansar. Kamu beri makanan. Ya, ke drone-nya liwat
tulus karena mengharap Allah, karena zat Allah. Hana kamu maksud daripada don balasan dan hana kamu maksud ya, syakura, syukran, terima kasih. Ini syakura yang banyak banyak syukur. Eh. Ya, jadi maksud dengan syakura, syukran. Kan banyak syukur yang tidak dimaksud. Syukur itu. Terima kasih hana perleh. Hana perleh balasan dan hana perleh kepada terima kasih. Kan hana perleh kepada banyak terima kasih. Ini hana perleh kepada banyak terima kasih perleh. Cuma banyak hana perleh. Jadi maksud dengan syakura ditafsir dengan syukran. Hana perleh terima kasih. Tanya bunga yang terkuru hana terima kasih kita yang. Terima kasih yang hidup buku. Ya, dia lebih benar-benar. Telah, teman tu. Terima kasih yang itu. Terima kasih yang. 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 Terima kasih dengan bahasa. Bahasa untuk mame. Ya, yang syukur. Ya, yaitu yang syukur. Paling kurang-kurangkan. Alhamdulillah. Ya, syukur dengan lidah. Jadi, bunga-bunga itu lah yang tena urang nak terima kasih. Hana ini niatna. Hana ini niatna kita yang hana terima kasih sakai kita yang hana yang gap sakai kita yang hana ibu hium sakai kita yang. Ya aja bunga-bunga ni. Hana ibu hium tu ubepah. Hana ini niatna ubepah. Ya. Hana yang gap sakai ubepah. Hana terima kasih ubepah. Yang mana yang betul? Naik permun tu, ubepah. Tapi ada permun tu melarat tu. Ada permun lewur tu, juga fitnah tu. Dia naik permun, selamat daripada fitnah. Ya? Dia pun datang mengidikai yang terlewur. Dan dia boleh pengajian, dia datang mengidikai yang terlewur. Yang terlewur. Teruk dia. Yang putra nak latih di tengah. Ya. Memfenarayan kan. Berarti kan jika fitnah ke dia. Kedua dia. Puah. Taniat je. Mampu puah je. Ya. Yang kaitkan talang al-badru dia temang tanya apa ni ingat saja ke urung Madinah je mah dia perih Nabi kaitkan talang al-badru yang doanya tak ada dah ke pemulia ini dunia ini dunia menan tinggal pun pemulia Allah Ta'ala kira-kira doa dudoe nyu tengah pemulianya putra yang ikut lihat itu putra yang baca lihat itu tenang dia senangnya tenang ada pujoknya naik budak kepala elak tingkat senang le mentang yang kah nak ke ulah mi budak kepala ya dia nak ipreh bi tanyo bunga tu nya yang telah dia nak ipreh bunga tu nya yang telah nya pihak temurno mana
Maka nepujo ya Allah akan orang-orang yang ikhlas. Ya, nepujo oleh Allah Ta'ala urang yang ikhlas. Dengan sebab pu ikhlas binafi kulli iradatin siwa wajilah, dengan mentiadakan tiap-tiap maksud, tiap-tiap kehendak selain daripada zat Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syakura. Kamu beri makan hayatannya, kamu beri makan kepada dodon yang mandung karena zat Allah semata-mata. Hana kamu maksud balasan, hana kamu maksud syukur ke kamu. Ya, jadi Allah Ta'ala dalam ayatnya nepuja urung-urung yang ikhlas. Ya, pekan ikhlas nafihun, nafi kehendak selain daripada zat Allah. Yang dimaksud hanya zat Allah. Selain daripada zat Allah tidak maksud. Waria'u diduh, dan bermula ria itu lawannya nafi tiap-tiap iradah. Jadi yang ikhlas pun karena Allah, liwajihillah, karena ridha Allah. Selain daripada ridha Allah, nyariam tu. Marianya itu na tingkat-tingkat, na ria gelasa, na ria gelatua, na gelah le. Agak ikhlas ini. Ya? Ya, ikhlas bina gelah roh yang penting. Jadi bagi tanya yang kamu buat yang badly, yang badly tak baca alwaknya karena mudah rezeki badly. Tak baca tu, kan? Kurang bawa buat, tahu bawa baca Quran, dia kumpit Quran bawa baca yang tak pernah bawa baca surah alwaknya, nggak mudah rezeki, nggak gelah kumpit. Ya. Kita baca ayat yang berarti lah. Dumpu om nanti. Ayat yang berarti lah, mudah rezeki. Sama. Ya tam doa ngi ya sim fadilat. Tu mudah musabah. Tahu. Tam doa ta baca ya sim fadilat. Karenanya bukan wasilah untuk mustajabah doa. Tahu. Jadi be'lim karena-karena selain daripada karena Allah. Bung sana ada murno menu pajan dah. Mehana ada praktek baju-baju pajan dah. Eh? Kalau bukan hari ini kapan lagi? Besok atau lusa mati. Eh? Jadi uronyo tu tinggal. Ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka bermula siman yang ada ia nyaman itu mengharap ia akan bertemu Tuhan nyaman. Faly'amal, maka hendak beramal ia nyaman akan amal yang saleh. Wala yusyrik, dan tidak mencarikatkan ia nyaman
dengan ibadat Tuhannya akan seseorang. Berangkat seorang yang nak harap merumput dengan Tuhannya, maka hendak beramal dengan amal yang saleh. Dan jangan mensyarikatkan di dalam beribadat dengan siapapun. Baik usyarikat. Dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, baik tanpa syarikat dengan seseorang. Yang seseorang ini baik urung atau bukan urung. Ahadah. Cuma? Urung kau. Riyad. Cuman. Tingkat tanji. Itu mana? Nabi Allah guna hasil jagung sekilo nak tu kilo rim dulu lum sia kame am de menang kan yen kita yang kan tak sia kame je karena tu hok je ya tak sia kame karena tu musia hanatro 500 gurung plus gurung kilo bepah nak mak kau benda tu. Tigilo urang eh. Ha nak mak kau. Ana jadi pupuk kebaikan. Ria. Cuman rianya kal kapuken kalipe. Kaita mong di dalam di dalam syariah. Sebab nazarnya sesuatu yang gakui oleh syariah. Ya. Hamunya lagi nyohoti, lagi ta ibadat ta harap syurga, harap ibadat harap syurga yang ken-ken liwajilah. Ta ibadat karena syurga. Ta tinggal maksiat karena neraka. Nyen gedenya beribadat bukan karena wajihillah. Cuma bagi gedenya yang awam-awam, jelah ibadatnya mengharap syurga. Atau mengharap puakan bahagian urakhirat. Hanagukun semata-mata puakan mengharap bahagian nafsu. Yang betul-betul ialah lagi ungkapan Rabi'ah Hadawiyah. Mielung limbadah karena ia kenuraka, netelung kenuraka drone ya Allah. Menyelung ibadat karena lu harap syurga, nutup pintu syurga yang keluh. Ini ungkapan ikhlas tingkat tinggi. Tanya orang awam, tak ibadat, tak harap syurga, menteng sah-sah saja. Gini ini yang terjadi kula. Ini aku ajak yang terjadi kula. Dulu ada buka akhir yang terjadi kula. Kubloi tengah. Duduk jai kula lo. Nyantai ni mi jai kula. Kua gara tanya wa jai kula. Kata tanya wa yah. Kua gara imu yah ni tengah. Ni tengah. Gara fikir ni tengah ni jai kula. Menyatu yah ni kaburkan kan. Tapi ke yu boleh yah jai kula. Tapi hajah. Gedung marubah tengah. Kai jai lo. Nyant anaknya ni jai kula. Gara-gara i tengah. Gara-gara yah. Mami ba nak mie kah mungai tu mana? Eh? Ba mana mie? Alia mie kita yang tanya badak karena syurga. Mie kita yang tanya awak. Tanya badak karena syurga. Atau tak tinggalkan maksiat karena neraka. Mesti hanya neraka ke bah? Pudah bubuk je pun yang merempak. Itu yang hanan reka. Ya. Hanan reka mandum tak mahu syurga. Tapi nabut yang iya Allah, nabut yang larang. Itu yang tak ada bubuk pun larangnya. Abang reka hanan. Oh, ni syurga man. Syurga lah kan itu murah-murah hacut.
Yang mesti kita yang hanya tertinggalkan larangan di zaman. Sama dengan meninggalkan larangan itu bukan karena Allah. Atau nak pengumuman, tanya ada mungkin orang yang hana ibadat, orang yang hana puasa, surga ni. Ya, ibadatnya perintah, tapi ada hana puasa ibadat, nuk tawang le surga ni. Yang kiban dikap kita yang mila lagi yang kena orang. Kena puasa tiga kali, kan? Ya, bukan. Hanya sebab ada hana puasa tapi tawang surga. Jadi yang kebebut artinya kita imtisal kita nyonya bukan kepada Allah. Junjung tinggi kita nyonya bukan kepada Allah tetapi kepada sesuatu karena sesuatu yang bermanfaat kepada Allah. Karena menarik yang bermanfaat dan menghindar daripada yang darat. Yang kebebut. Ya. Maka ikhlas yang tingkat tinggi yang ke ya, semacam ungkapan Rabi'ah Adawiyah. Nuzila zalika fiman yatlubul ajra wal hamda bi ibadati wa amali. Diturunkan akan demikian. Nah, demikian ayat pada siman yang mencari ya nyaman akan pahala dan pujian dengan ibadat nyaman dan dengan amal-amal nyaman. Nyana yatanya nukutut kepada orang yang laki balasan, laki fala, laki pujian dengan sebab ibadah, dengan sebab amal. Begah tu menan. Famankana yarjulika arabih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Nyai pujian, ya harap pahala, ya harap pujian. Yang sama dengan ji amal yang saleh jinya karena Allah dan karena pahala, karena Allah dan karena pujian. Kaita syirik. Di levelnya dengan wahyu ini itu juga. Ini belum boleh duit. Ngan tepat sah. Ngati ya katanya. Kai e keren di han sete ni kai e lah ke. Ngemujahadah. Ngemujahadah kai e lah. Putra ta mujahadah ta lawan. Keinginan nafsu dia. Arti pada satu hal kena kau mampu terlawan. Nyenan betul ba halnya. Walaupun tenai nak betul. Tu ba hal lain nak betul. Ya, banyak kau betul. Wa mal akhbaru faqala sallallahu alaihi wasallam hina salahu rajulun faqala ya rasulullah fi man najatu. Dadapun bermula hadis-hadis itu maka nisa sungguh bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya akannya Nabi oleh seorang laki-laki. Faqala maka berkatanya laki-laki ya rasulullah fi man najah. Pada apa itu kemenangan? Tidak ada kita yang bernama Nabi ya Rasulullah pat kemenangan itu. Putra atau pukut mangat najah waktu urah kira. Ya, mangat merempuk kemenangan waktu urah kira. Faqala maka bersabda ya Nabi Allah ya'malal abdu bi ta'atillah yuridu bihan nasa. Bahwa tidak beramal oleh hamba dengan taat Allah yang bermaksud ianya hamba dengan taat akan manusia. Entah yang li dapat barulah kibancara. Pun ada bubu ya Rasulullah ngak selamat urakhirah. Ni jawab li Rasulullah
B, beramal dengan taat Allah untuk mendapatkan manusia. Ya, untuk mendapatkan pujian manusia. Tapi buat itu buat taat. Ya, tapi yang termaksud buat manusia. Buat taat yang perintah Allah. Arti tak buat perintah Allah, tak maksud lagi kita taat. Yang baik menan. Dibancit beramal dengan taat Allah hanya karena Allah. Ubud akhirat bukarna akhirat. Paling kurang be ubud akhirat karena dunia. Ubud akhirat karena akhiratnya paling kurang. Kurang ikhlas, kan? Yang paling tinggi ubud akhirat karena Allah. Ubud akhirat karena akhirat yang kaitan meng dalam ikhlas. Ubud akhirat karena dunia nyan ria total. Wa qala Abu Hurairah fi hadisis salasati. Dan berkata oleh Abu Hurairah pada hadis tiga orang. Dah tiga orang al-maktuli fi sabilillah wal mutasaddiqi bimalih wal qari'i li kitabillah kama auratnahu fi kitabil ikhlas wa inna allaha azza wa jalla yaqulu li kulli wahidin minhum kadzabta bal arata ayyukala fulanun jawadun kadzabta bal arata ayyukala fulanun suja'un kazabta bal arata ayyukala fulanun qari'un fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahum lam yusabu wa anna ria'ahum huwallazi ahbata a'malahu. Orang yang syahid pertama dan berkata oleh Abu Hurairah pada hadis tiga orang. Teh tiga orang. Orang syahid pada sabilillah. Dan orang yang bersedekah dengan hartanya. Hartanya simta sadek. Dan orang yang membaca bagi kitab Allah. Bagi Al-Quran. Sebagaimana barang yang telah kami datangkan. Akan barang di dalam kitab ikhlas. Jadi nah hadis yang berbicara tentang urang terbunuh, urang syahid, sabilillah. Urang yang murah hati, gemserkah dengan harta, alian nah urang yang kari. Wa inna Allah azza wa jalla dan sesungguhnya Allah azza wa jalla itu berkata ya. Bagi tiap-tiap yang satu daripada mereka itu. Putra nekun Allah. Kazabta dusta engkau. Bal arata akan tetapi engkau maksud akan bahwa dikatakan orang. Putra dikatakan orang pulanun jawadun. Bermula si pulan itu orang yang murah hati. Kazabta dusta engkau. Bal arata ayukala fulanun sujaun. Dusta kamu, tetapi kamu maksud akan buat dikatakan orang bermula sipulan itu berani. Orang yang berani. Kadzabta, dusta engkau. Bal arata akan tetapi kamu maksud akan buat dikatakan orang bermula sipulan itu kari. Maka berkhabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahum akan bahwa sungguh mereka itu tiga, itu tidak diberi falakan akan mereka itu. Wa anna riya'ahum dan basungguh riya mereka itu dianya riya itu alladhi yang menghapus yang alladhi akan amal mereka itu.
Nauru jahid. Nauru jahid. Gak minta balasan. Nyal hadis yang sempurna aja. Lembab ikhlas ini. Jadi wate urang beramal dalam dunia karena seseorang wate leke balasan ke dia kang diujak ba urangnya. Jak ba urangnya. Keso da beribadat je mun. Keso da bubuh kebaikan je mun. Karena so da bubuh kena diujak. Dere buah hawa tang ku ulung wate dunia je ta orang baca surah Al-Waqiah. Man kang kamudah rezeki kita. Kang kali lu kumudah rezeki kita. Ka yang kenya ya yang mesti teleke mesti karena urus kata tak ibadah orang karena di pulang je kedai ja leke ya. Jadi teori yang geleke surga yang karena syahid atau gebukah perang yang karena Allah yang urang syahid tapi lillah nebukah Allah sulit kita kata ada perang boleh je mun tinggal kam ti lemprang yang gara-gara lu mangai klegok kata pemberani. Ya. Menanti naulung terkah ya Allah dan kulung berjil bin harta lung terkah. Ya, juga termasuk yang awal pun dah masuk syurga urang kaya yang murah hati. Ya, bukanlah Allah sulit kita. Tam terkah yang kan gagarkan karena lung tapi mai kelegop kata pemurah. Urang murah hati. Ya, menanti ba urang yang baca Quran. Ya. Kan karena lung dah baca Al-Quran tetapi ya mangai pegah-pegah lego kata adalah urang yang kari. Maka berkabar oleh Rasulullah nyan urang nyan ban Bandung. Hana merempok fala dan ria yang dilakukan oleh urangnya itulah yang menghapuskan amal. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan berkatalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a ra'a Allahu bihi wa man sam'a sam'a Allahu bihi. Wa fi hadisin akhara tawilin inna Allah ta'ala yaqulu li malaikatih inna hadha lam yuridni bi'amalih faj'aluhu fi sijjin fi sijjinin. Dan berkatalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula siman yang ria ia nyaman niscaya numria oleh Allah dengan nyaman. Waman sama dan bermulatiman ia pendengar yaman niscaya pendengar oleh Allah dengan nyaman. Urang yang riyanya Allah Taala akan meria ngedeng. Urang yang getasmi gependengar bagop nyan Allah Taala akan pendengar urangnya bagop. Sama bukan masdajid tasmiyah memperdengarkan kebaikan pada orang lain sum'ah ya kita yang dapat buat amal ya, untuk dapat dengar-dengar bagop nian Allah akan dapat dengar kita yang dengar bagop bak para malaikat ya kita yang tak meria di dalam ibadat nyan Allah Taala tengah akan meriah ngegede. Hamiyah dia dah buat ibadat kan karena Allah.
Yang Allah Ta'ala Nabi belasan bukan karena kita yang mati kan. Bukan karena amal kita. Itu lagi pegah bak malaikatnya. Ya. Innahu inna hadha lam yuridni bi amali. Yang kan kasmi di Allah Ta'ala bak malaikat. Sehingga malaikat yang hana tupunya kan sangat bangga dengan amalan. Sangat bangga nupi amal hamba yang cukup lega. Nah yang lewat langit pertama, nah yang lewat langit kedua, mungkin balangit kele. Tapi itu balangit yang ketujuh. Nyobina malaikat penjaga langit pertama, tapi langit ketujuh yang hanya cukup. Tetap ku bangga banggakan nama. Yang ketujuh itu kau dih nyaji ibu buat amal ken karena maksud itu. Dimaksud kepada selain lo. Cok amal, cok jijik. Tiap dalam raka gede. Ya, waktu yang baru kedepu oleh mereka. Mana kedepu? Kita akan diterima oleh Allah Allah turun dari dunia itu kalian makan. Jom kalian itu kalian yang dapat kalian yang makan. Tapi itu belum yang lain yang lain. Waman. Sama dengan mereka ketanya, mereka ketanya atas tak pupun amal untuk tak pelumah bagop, yang Allah akan pelumah amal ketanya bagop. Mereka ketanya tak pupun amal untuk tak pendengar bagop, yang Allah akan pendengar. Gimana? Jika lenda berada di sini. Nah riwayat lah man sama sama Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih wa man syakka syakka Allahu alih yaumal qiyamah. Nah nak nama kalian no ma yasami sami Allahu bih nama. Beda lepas. Jadi man a'lana uban nasi wa qadahahum
yashkur alaihim bima amarallahu azza wa jalla. Jadi man mayusami'una hurum buka aib tu. Menang? Dengan buat keng lapam darah naji. Mayurai yurai illahu bi. Wa mayusami yusami illahu bi. Nyempu. Mana? Kejayaan sama Allah bihi ai wadahahu yaumal qiyamah. Qalat tahani asumatu ai yuhya amalahu kama yuhadisu bihi nasa. Qala Ibn Hajar tum'ah benar tum'ah ya. Padahal bawa amal kita tahu, dia sudah berubah-ubah sum'ah. Jadi sum'ah. Ini sum'ah je, takluk je dengan pendengaran. Ini riak pun. Takluk je dengan penglihatannya secara secara adat. Ya. Lihat. Qala Ibn Hajar, qala al-Qutabi al-makna man amala amalan. Ala ghairi ikhlasin yuridu ayyarahun nasa wa yusami'uhu yuziya ala zalika ayyusahirallahu bihi wa yafdahahu wa yuzahira makana yubatinu. Jadi orang yang ria, orang yang menampakkan amal kepada orang lain, orang yang musami, ya, orang yang memperdengarkan amalnya kepada ulai. Yang tinggal hotel akhirat, ya, Allah Ta'ala numeriang urian Allah Ta'ala dia ke musami urian mana ji? Puken nepuhina, ya, nepuhina dan nepudengar pada khalayak ramai. Teoro kiamat. Nyo tipulan nyo jemun mati lemprang. Ya, kan? Nyo yang memperang iji kan karena lung, karena pula. Yang kata masuk tasmiah. Ya, atau nuklahi riaji. Ya, ini pun. Pukul. Man sami'a an-nasa bi amalihi sama Allah bihi masami'a khalqihi wa haqqarahu wa saghrahu. Hina ji dan nupubut ji. Ya menan antara lain tafsir ji, ya. Habis saya baca. Huh?
Ya ra'al ra'allahu bih putra ibnu ini. Wa mayura'il wa mayura'i yura illahu. Putrana nak oi. Yang baca bunuh Man ra'a bi amalihi wa sama'ahu an-nas li yukarimuhu wa yu'azzimuhu wa ya'taqidu khairahu sama Allah bihi yawmal qiyamah an-nasa. Tiberangka saudara yang beramal yang memperlihatkan amalnya dan memperdengarkan amalnya pada manusia supaya bahwa memuliakan dan menghormat oleh mereka itu manusia dan meyakini kebaikannya seseorang. Sama Allahu bihi yaumal qiyamah annasa. Nisa memperdengarkan oleh Allah dengan nyaman pada hari kiamat akan manusia. Wa faddahahu dan fina yanya Allah taala akan nyaman. Nah pendapat ki maknahu man sama'a bi uyubih wa adha'aha adharallahu uyubahu. Kudengar aib. Ya, ni pelahi aib dengar oleh Allah. Nak pendapat mana? Nak pendapat kudengar apa yang dibencikan. Nak pendapat nempukalan oleh Allah Ta'ala, nemeria oleh Allah Ta'ala akan pahala demikian daripada hana neberi balasan. Kita yang lekai pahala apa? Berarti menyena janji-janji Allah Ta'ala ke kan karena ji kan ke amal ji ke urulain perang lung syahid ya Allah dalam sabilillah pahala syahid ana lain pada syurga yang syurganya yang kan kegeta ke urang lain yang kan lagi kegeta kata tong perang jamun mengaikun lego kata urang beuh. Berarti syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ke gaji. Ya, menahan. Nampukai, sama ayam fadzahar. Fadzahahu wa kasyafa amrahu. Wabayana aibahu linnas. Nebuka urusan jih, nepinyata aib jih lah. Watabayana lahum annahu murain, murayun. Alayan hadis hanam kait dengan dunia dan akhirat. Maka mungkin bahawa nipu dengar oleh Allah Ta'ala ini dalam dunia. Nipu dengar ini dalam dunia. Mana nipu dengar ini dalam dunia pun. Fayak sifu aibahu indanas. Nembuka ayat di sini manusia. Nembukah ayat itu. Boleh jadi balasan ji hanya kait dengan akhirat. Makna ji pun. Boleh jadi. Faddaha yang bunuhnya nipu kek di Allah Ta'ala. Pina di Allah Ta'ala. Boleh jadi dalam dunia. Boleh jadi. Urakhirat. Ni dalam dunia ke bahan. Nembuka ayat. Ayat putih yang nak itu pulih gop. Nepudupu oleh Allah.
Kemudian yang ditamang dalam tasmiahnya jam jam lo. Ini temang beberapa penyakit lisan ini temang dalam kata-kata tasmiah. Ini kulego men suara don lagak ta lidah don pase ini temang temang dalam lam lam tasmiah kena. Jai masalah. Duit laga, azan laga, su laga, nyam lagu laga, ini karena bukua, laga nyam lagu belum, kan? Nyam tu duit laga, duit ibadah, gara-gara laga tu deh, je kepengke. Jadi surah haji. Man ra'al man ra'a Allahu bihi wa man sama'a sama Allahu bihi. Bermulati man ya meriaria man akan Allah mengaji. Nah, bermulati man ya meriaria man nisan meria oleh Allah dengan nyaman dan bermulati man ya pendengar ya man nisan pendengar oleh Allah dengan nyaman. Ku makna meria oleh Allah dan pendengar ne buka aib nepi na tengok teuro kiamat dan ne buka aib. Bahkan bukan kata sabak urang yang rianya kan lahi hana tuan ngembetin. Lahi hana tuan ngembetin. Jadi urang yang rianya, urang yang hana tuan lahi ngembetin. Maka batin ji singa buka oleh Allah Taala tengok Allah. Yang lahi ji ibadat kelu, batin ji kan kelu yang yang ne tafdeh. Ne tafdeh dengan Allah Taala. Dan pina di pubut. Ini mempunyai hak kara wa sagara. Pina dan pubut di tengah Taurat. Kajiannya. Wallahu alam bisawil al-mati wal-mah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi.